Tim kuasa hukum Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama menyatakan siap menghadapi sidang pertama kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Ahok. Ketua Tim Kuasa Hukum Gubernur Nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama Sira Prayuna mengatakan saat ini timnya telah menyiapkan 50 pengacara untuk menyusun pembelaan bagi Ahok. Sira mengatakan tim kuasa hukum yang turun membela Ahok nantinya akan dibagi dalam 2 tim pengacara. Tim pertama terdiri dari 10 pengacara yang hadir di persidangan, sementara tim kedua untuk menyusun alat bukti dan validasi informasi serta keterangan. Menurut Sira, saat ini tim kuasa hukum masih dalam tahap penyeleksi, namun Sira memastikan pengacara yang akan mendampingi Ahok sudah memiliki nama di dunia hukum. Informasi selengkapnya bisa Anda baca di situs kami www.liputan6.com, Facebook page kami Liputan6 Online, Instagram @liputan6, dan Twitter kami @liputan6.com.